Ini adalah jenis perkutut udan mas mata merah. Jadi udan mas mata merah dengan lurik kalung yang menyambung pendaringan. Termasuk salah satu jenis perkutut yang unik, antik dan langka. Karena sudah jenisnya udan mas dengan ciri-ciri di bagian tubuhnya berwarna kuning keemasan dan matanya merah, serta ditambah kelebihan yang lain adalah ada lurik kalung yang menyambung. Bisa dilihat di bagian depan itu lurik kalungnya menyambung. Itu masuk jenis pendaringan. Sebuah harapan semoga daringannya atau tempat beras diberikan kebak terus penuh tanpa habis-habisnya. Sebagaimana kalau dalam pusaka itu mungkin identik sama dengan pusaka pamor dapur Jalak Sangu Tumpeng dengan pamor pendaringan kebak atau pamor ngudan mas. Burung ini memiliki warna kuning keemasan. Udan mas adalah filosofi kehujanan emas. Kalau dalam kajian kitab Alkimari, perkutut dengan ules kekuningan keemasan itu perkutut yang berzikir dengan zikir Allahumma barik al-arzak, ya Tuhan berikanlah keberkahan rezeki. Lurik kalung yang menyambung seperti ini filosofinya adalah filosofi kerejekian juga dan kewibawaan. Perkutut jenis seperti ini sangat layak untuk dikoleksi karena dari segi fisik atau eksoterinya kalau dalam pusaka itu sangat tampan untuk dijadikan pajangan di rumah. Sangat elok, eksotis secara fisik dan secara esoteri atau angsar batiniahnya juga merupakan perkutut katuranggan yang memiliki nilai filosofis yang dalam terkait dengan tuah kerejekian. Itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih. Salam budaya. Perkutut katuranggan.